Acara ini dipersembahkan oleh Kenapa Cantik Ayam? Dari tepung dan telur pilihan, kenyal juga tak mudah putus. Mie telur Cantik Ayam, jadi ragam masakan untuk ragam selera. Mitra TV, siapa yang tidak suka makan mie? Kita semua pasti suka dong makan mie. Mungkin malah salah satu dari kita hobi banget yang namanya makan mie. Eits, meskipun hobi makan mie, tapi tetap ingat ya Mitra TV, harus mengkonsumsi mie yang tidak mengandung bahan pengawet. Dan yang paling penting, kalau dimakan, rasanya tuh enak banget. Bicara soal mie, apa sih yang enak dikonsumsi dan aman untuk kesehatan kita? Apalagi untuk mengolahnya nggak perlu ribet-ribet, cukup mudah. Mie yang seperti itu, yang pasti mie telur Cantik Ayam jawabannya. Mie telur Cantik Ayam ini bisa menjadi pilihan yang pas buat Mitra TV semua yang tidak begitu suka dengan mie instan. Mie telur Cantik Ayam ini bisa menjadi alternatif Mitra TV untuk membuat masakan berbahan dasar mie yang begitu spesial buat keluarga tercinta. Selamat pagi semuanya, khususnya buat warga Gebongan Ngadir Jakarta Suro. Pagi ini kita ada special event pastinya bersama Mie Telur Cantik Ayam dalam rangkaian masak seru ya. Saat ini kita lihat di belakang kita banyak sekali peserta-peserta yang sudah mengikuti senam kesegaran jasmani dan rohani. Ada banyak sekali konten-konten acara di masak serunya Mie Telur Cantik Ayam ini. Nanti ada demo masak seru, kemudian juga ada lomba masak seru, dan pastinya banyak sekali hadiah-hadiah persembahan dari Mie Telur Cantik Ayam. Seperti apa keseruannya? Kita ikuti semarak dari masak seru bersama Mie Telur Cantik Ayam. Bentuk mie serta teksturnya yang gurih dan lembut serta tidak mengandung bahan pengawet tambahan membuat mie telur Cantik Ayam ini bisa menjadi mie favorit untuk kita semua. Untuk itu, untuk mengenalkan lebih dekat lagi mengenai mie telur Cantik Ayam ini ke masyarakat, pihak dari Indofood bekerja sama dengan TA Enterprise mengadakan sebuah acara yang bertemakan masak seru. Bertempat di semanjang Jalan Gembongan, Kelurahan Ngadirejo, Kartasura, masak seru bersama Mie Telur Cantik Ayam dilaksanakan pada hari Minggu 30 Juli 2017. Banyak sekali acara yang dihadirkan dalam masak seru bersama Mie Telur Cantik Ayam ini. Di antaranya yakni senam, demo masak, hiburan, bagi-bagi door prize, lomba kreasi masak mie, dan tidak lupa bagi-bagi mie gratis bagi warga Ngadirejo yang hadir pada acara tersebut. Acara dimulai dari senam sehat. Warga Ngadirejo begitu antusias untuk mengikuti senam ini. Hal tersebut dapat terlihat dari begitu banyaknya warga yang menggerakkan tubuhnya di pagi hari mengikuti rangkaian acara masak seru bersama Mie Telur Cantik Ayam ini. Merdeka! 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 Terima kasih, semoga menjadi penyemangat bagi kita semua. Pertama-tama atas nama pemerintah Kelurahan Ngadirejo, kami menghaturkan ucapan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak PT Indofood berserta TATV yang telah berkenan mendukung atas pelaksanaan kegiatan masak seru di pagi hari ini. Yang kami banggakan seluruh warga masyarakat Kelurahan Ngadirejo, baik lembaganya LPM, RW, RT, PKK, serta Karang Taruna. Marilah kita bersama-sama dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kami menghimbau kepada seluruh warga Kelurahan Ngadirejo
Marilah kita jaga selalu persatuan dan kesatuan kita bersama. Rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ini nanti akan kita agendakan dengan berbagai lomba, antara lain lomba kesemarakan setiap wilayah RT. Kemudian kita akan menyelenggarakan lomba pemanfaatan lahan dan lomba bank sampah. Oleh karena itu, monggo kita persiapkan bersama-sama demi menciptakan Ngadirjo yang bersih dan sehat. Juga tidak lupa lomba ketaatan terhadap pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama, marilah kita dukung pembiayaan negara ini melalui pembayaran pajak bumi dan bangunan sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Triwari. Tepuk tangan dan ini Bapak Lurah kita. Pak Lurah kita. Nah, ini dari teman-teman mie ayam. Mie ayam. Mie telur. Mie telur satu gayam. Pak Novan akan menyerahkan aja ini kenang-kenangan, Pak. Kenangan. Ya mohon diterima. Monggo Pak Novan. Sebagai kenang-kenangan untuk Bapak dan warga pastinya. Semoga pastinya warga nanti kalau butuh. Acara ini dipersembahkan oleh Kenapa Cati Gaya? Dari tepung dan telur pilihan, kenyal juga tak mudah putus. Mie telur Cati Gaya, jadi ragam masakan untuk ragam selera. Kenapa Cati Gaya? Dari tepung dan telur pilihan, kenyal juga tak mudah putus. Mie telur Cati Gaya, jadi ragam masakan untuk ragam selera. I wanna Sunday. Roti Dika, pilihan lezat keluarga sehat. Diolah dengan tenaga profesional serta dipilih dari bahan-bahan yang berkualitas. Roti Dika, pemberikan cita rasa roti yang sebenarnya. Yang terkenal tetap Dika. Kenapa Cati Gaya? Dari tepung dan telur pilihan, kenyal juga tak mudah putus. Mie telur Cati Gaya, jadi ragam masakan untuk ragam selera. Kenapa Cati Gaya? Dari tepung dan telur pilihan, kenyal juga tak mudah putus. Mie telur Cati Gaya, jadi ragam masakan untuk ragam selera. Acara ini dipersembahkan oleh Kenapa Cati Gaya? Dari tepung dan telur pilihan, kenyal juga tak mudah putus. Mie telur Cati Gaya, jadi ragam masakan untuk ragam selera. Oke, masih di area masak seru bersama Mie Telur Cati Gaya. Nah, saat ini kita bersama Pak Novan, perwakilan dari Indofood. Selamat pagi Pak Novan. Ya, Pak, kita mau nanya-nanya nih Pak, keseruan-keseruan apa aja sih di acara masak seru bersama Mie Telur Cap Tiga Ayam ini, Pak? Sebelum saya cerita nih, saya mau kenalin dulu nih produk kita nih. Oh, apa ya, ini Pak? Kita ini punya Mie Telur Tiga Ayam nih. Tiga ayam yang panjang mungkin
kalau ibu-ibu yang lama ini pernah lihat nih. Nah, ibu-ibu lama-lama. Nah, kalau ibu-ibu yang modern nih kita kita sediain yang baru nih. Ibu-ibu kekinian. Ibu-ibu kekinian. Kita sediain yang folded namanya. Ya, lebih pendek tapi juga lebih banyak. Seperti itu. Nah, jadi saya mau cerita nih keseruan di Desa Ngadirejo ini ya. Ngadirejo. Jadi di sini harapan kita itu sekitar 1000 orang yang datang. Ternyata lebih dari 1000 orang. Wah, istimewa sekali. Iya, dari target 10.000 yang datang lebih. Betul sekali. Itu keseruan yang pertama. Nah, ada apa saja sih Pak konten-konten acara di Masak Seru bersama Mie Telur Cap Tiga Ayam ini? Di sini kita nanti ada akan memasak secara serentak. Nah, secara serentak. Sebelum itu kita ada acara cooking class juga dari Chef Sarwan. Ya, nanti mereka akan diajarin cara memasak. Jadi harapan kita, jadi ibu-ibu yang ada di sini semua bisa memasak mie. Seperti itu. Jadi seluruh masyarakat yang ada di sini semua bisa masak. Nah, ini untuk ibu-ibu di seluruh Indonesia, sekarang waktunya Anda harus bisa masak. Nah, dengan adanya Mie Telur Cap Tiga Ayam ini kita akan membudidayakan buat masyarakat biar bisa memasak. Nah, ini kira-kira ini acara yang keberapa sih Pak Novan? Kebetulan untuk di Jawa Tengah ini pertama kali kita adakan di sini. Selanjutnya mungkin kita adakan di titik-titik lainnya. Tentunya penasaran toh? Nanti kita akan beritahu acara selanjutnya di mana. Oke, ternyata ini titik yang pertama. Nanti akan ada titik-titik selanjutnya. Mungkin akan ada di tempat Anda. Siap-siap saja mendapatkan kejutan dari acara Masak Seru bersama Mie Telur Cap Tiga Ayam. Kita lihat keseruannya seperti apa. Masih di Masak Seru bersama Mie Telur Cap Tiga Ayam. Masih di Masak Seru bersama Mie Telur Cap Tiga Ayam. Saat ini kita ada di dalam kelurahannya Ngadirejo, Gembongan. Ini sedang berlangsung yang namanya demo memasak. Ibu-ibunya ini sudah siap-siap untuk demo. Seperti apa keseruannya? Nah, saat ini chef sedang melakukan atraksi menu masakan yang luar biasa sekali ya. Ada bolognese mie sama yang satu lagi gulai mie. Nah, seperti apa keseruan dari demo masak bersama chef kita pagi ini? Masih di Masak Seru bersama Mie Telur Cap Tiga Ayam. Yeah!
Acara ini dipersembahkan oleh Kenapa Cati Gaya? Dari tepung dan telur pilihan, kenyal juga tak mudah putus. Mie telur Cati Gaya jadi ragam masakan untuk ragam selera. Kenapa Cati Gaya? Dari tepung dan telur pilihan, kenyal juga tak mudah putus. Mie telur Cati Gaya jadi ragam masakan untuk ragam selera. Kebutuhan urip kuwi saben taun mesti wae munda. Mulane kuwi gajimu saben bulan aja terus dientekke. Sisihno ora ketang sithik supaya iso ditabung kanggo masa depanmu. Nah, saiki Mas Matep arep ngei tip supaya bisa nabung. Tip sing pertama, cepakno dhisik rekening khusus dienggo nabung. Aja mbok campur antara rekening utama karo rekening tabungan, supaya duit sing arep mbok tabung ora katut kelong kanggo nyukupi kebutuhanmu sehari-hari. Sing keloro, saben bulan catetan rencana pengeluaranmu, supaya kowe ora lali nabung lan iso nyisihke duit sing arep mbok tabung. Tip sing terakhir, aja nganti kowe utang kanggo hal-hal sing ora perlu utawa ora penting. Apa meneh yen kowe duwe niatan ora nyaur. Nah, kui mau tip supaya iso nabung alamat mantep. Selamat menabung lan matur nuwun. Kenapa Cati Gaya? Dari tepung dan telur pilihan, kenyal juga tak mudah putus. Mie telur Cati Gaya jadi ragam masakan untuk ragam selera. I wanna Sunday. Roti Dika, pilihan lezat keluarga sehat. Diolah dengan tenaga profesional serta dipilih dari bahan-bahan yang berkualitas. Roti Dika, memberikan cita rasa roti yang sebenarnya. Yang terkenal tetap Dika. Kenapa Cati Gaya? Dari tepung dan telur pilihan, kenyal juga tak mudah putus. Mie telur Cati Gaya jadi ragam masakan untuk ragam selera. Acara ini dipersembahkan oleh Kenapa Cati Gaya? Dari tepung dan telur pilihan, kenyal juga tak mudah putus. Mie telur Cati Gaya jadi ragam masakan untuk ragam selera.
masak seru bersama mie telur cap tiga ayam. Nah, sekarang kita sudah ada di penghujung acara lomba masak kreasi mie bersama mie telur cap tiga ayam. Dan saat ini saya bersama salah satu pesertanya. Selamat pagi, Bu. Pagi. Dengan ibu siapa ini, Bu? Bu Hartanto. Wah, Bu Hartanto dari mana ini, Bu? Pandean Ngadirejo. Wah, luar biasa. Bu Pandean Ngadirejo. Bu Sinten, Bu? Bu Hartanto. Oh, Bu Hartanto. Bu Hartanto, tadi jenengan masakannya yang mana sih, Bu? Ini? Ya. Wah, kalau boleh tahu nih, Bu. Ini apa sih judul makanan masakannya? Pizza mie. Pizza mie. Wah, kira-kira ada kendala nggak saat memasak menggunakan mie telur cap tiga ayam ini? Ya ada sedikit, kanu bekakas-bekakasnya kadang kurang satu dua, pulang dulu ambil, kurang persiapan. Oh, kurang persiapan, jadi kendalanya di peralatannya ya, belum disiapkan berarti. Bisa apa kurang apa gitu. Kalau kurang pisau bisa digigit, Bu, sebenarnya. Nah, Bu, kalau mie telur cap tiga ayam itu sendiri waktu dimasak gampang nggak sih, Bu? Gampang, cepat, 2 menit 3 menit udah matang. Nah lo, gampang dan mudah toh. Nah, sekarang waktunya teman-teman harus bisa masak bersama mie telur cap tiga ayam. Nah, kita akan lihat seperti apa hasil penjurian dari dewan juri chef-nya kita. Seperti apa hasil karya ibu-ibu yang ikut lomba masak kreasi mie bersama mie telur cap tiga ayam. Masih di masak seru bersama mie telur cap tiga ayam. Jatuh pada nomor yang asik-asik masanya unik dan nikmat. Yaitu si kecil. Peserta nomor 6. Peserta nomor 6. Kita udah urutin ini. Baik, kemudian ke juara harapan 2. Nanti ada foto bersama ya. Juara harapan 2, selamat. Berikutnya untuk juara harapan 1. Oke. Ini mau dipoto dulu enggak juara harapannya? Dipoto khusus enggak? Tolong hadiahnya nominalnya dikeluarkan, diperlihatkan Rp750.000. Serta 19 hadiahnya Rp1.000.000. Dan juara pertama untuk acara masak seru mie telur cap tiga ayam ini mendapatkan hadiah berupa uang tunai Rp1.500.000. Dikasih lihat dulu, Chef. Boleh maju, Chef? Oh, foto bareng dulu nanti. Oke. Okay. Ya, ada ya. Tiga. Ini nggak ada ini ya, nggak ada urutannya ya? Tidak. Tidak ada, semuanya favorit. Hiburan. Chef? Ikut lomba ini sebagai hiburan. Maju dulu, foto bareng. Iya, ini keseruan-keseruan di acara masak seru bersama mie telur cap tiga ayam. Jadi buat pemirsa TA TV semuanya ya, yang mungkin hari Minggu longgar, silakan ditunggu. Kira-kira kota-kota mana lagi yang akan kedatangan kehebohan dari masak seru bersama mie telur cap tiga ayam. Nah, tadi mulai dari bagi-bagi hadiah, ada lomba 17-an, ada demo masak, ada lomba masak juga ada. Dan juga banyak sekali produk-produk dari mie telur cap tiga ayam yang kita siap untuk berikan kepada seluruh masyarakat di Ngadirejo ya. Ngadirejo ini gembongan ya. Ini ada titik yang pertama. Kita akan ketemu lagi di titik-titik selanjutnya.
di manakah masih menjadi rahasia ilahi. Saksikan terus Masak Seru bersama Mie Telur Cap Tiga Ayam. Bye bye. Acara ini dipersembahkan oleh